Panas, Fit. Ada. Ah, panas. Ini mendingan nih. Halo. Om Swastiastu. Ken kabare. Happy Friday. Yuhu. Oke. Wah, seru banget, men. Yoi. Gue semangat banget nih di sini. Karena kita lagi di Padang-Padang. Nanti Padang-Padang. Yoi. Dan lo gak akan nyesel. Karena lo harus ikutin trip kita kali ini. Yoi. Bakalan beda banget. Beda sekali. Dan lagi di Bali kan? Yoi. Penasaran kan? Kenapa kita mau seperti ini? Ada di Bali? Hah? Ayo, kita bukan menari nih. Lo udah tahu kita mau ngapain. Let's go. Yuk. My trip. My adventure. Bisi Blay. Halo Blay. Apa kabar? Marcel. Hai sir. Marcel. Ini kayaknya boleh nih. Ini bisa dijawab semuanya. Hah? Iya. Berapa nih? Jadi hari ini kita mau main pedalboard. Tadi penasaran gak? Kita bukan yang mau nari. Pakai ini. Tapi kita mau bikin sesuatu yang beda nih. Iya benar. Kita mau pakai kain Bali, pakai gaya Bali, main pedalboard. Sini lagi, Pantai Padang-Padang kan? Yo, iya. Biar kelihatan lebih Balinya gitu ya? Betul. Pak, cocok gak? Cocok! Cocok gak? Cocok! Wih, ini kalau misalkan kita mau sewa pedalboard ini harganya berapa nih? Kalau cuma 100 ribu. 100 ribu untuk satu papan? Satu papan. Udah juga tuh. Nah, itu biasanya itu biasanya diajarin atau gimana kalau untuk pemula? Oh, kalau misalkan orang yang belum bisa belajar nanti akan diajarin ada lain harganya lagi. Itu berapa? 300 sama. Oh, udah sekaligus. Nah, jadi untuk kalian yang mau datang ke sini terus baru beginner untuk melakukan paddleboarding, itu kalian bisa hire untuk instructor dan papan seharga 300.000. Tapi kalau kalian yang udah beberapa kali bisa main paddleboard, kayak gue sama David kan, kita udah pernah main. Jadi kita hanya bisa sewa paddleboardnya aja seharga 100.000. Oke. Mantap. Nyai. 100.000. Sebentar, Fit. Ting. Oke. Mantap. Ini dua ya. Sama dua ya. Oke. My trip. My adventure. Berwisata sekaligus berolahraga adalah hal yang mungkin dilakukan bersama. Lo semua harus coba nih, sensasi stand up paddleboarding. Paddleboard menjadi salah satu olahraga air yang paling cepat berkembang di dunia, bro. Karena olahraga ini menawarkan wahana yang seru juga pengalamannya. Berada di jarak sekitar 1 km dari pantai tanpa menggunakan perahu. Sebelum main, gua ganti dulu top ini. Ya, ya. Sama ya lo, bro. Gila nih, unik banget kan? Belum pernah ada nih, main paddleboarding. Jarang-jarang sih. Tanah kayaknya. Iya, jarang-jarang sih. Kebetulan kita lagi di Bali. Tadi kita bergaya respect Bali. Respect budaya Bali. Iya, iya. Kayaknya mesti gaya Bali. Sip. Ya. My trip. My adventure. Olahraga ini bikin tubuh kita jadi bugar juga, karena menuntut kita untuk berlatih keseimbangan dan menggerakkan serangkaian anggota tubuh sambil bersenang-senang di atas air. Menariknya lagi, olahraga ini merupakan jenis olahraga santai yang gak memerlukan tingkat keterampilan khusus. Siapapun bisa belajar dengan cepat kok. Paddle surfing, sebuah cabang olahraga turunan dari selancar ombak yang lahir dan eksis di Hawaii. Paddleboard dikenal dengan nama lain Beach Boy Surfing.
Inti dari olahraga ini adalah menantang ombak selama mungkin dengan berdiri di atas selancar dengan bantuan dayung atau paddle. Kenapa bisa lahir di Hawaii ya? Seperti kita tahu, Hawaii dikenal sebagai tempat berkumpulnya para penggila selancar ombak dari berbagai penjuru dunia. Kelahiran paddle surfing awalnya sekitar tahun 80-an. Saat itu katanya para anak pantai sedang berselancar dan menggunakan dayung untuk menarik perhatian para turis di sana. Nah, kegiatan itu justru menjadi daya tarik mereka untuk mempelajari olahraga yang dikira salah satu cabang dari selancar ombak yang sedang ngetren saat itu. Nah, sejak saat itu deh, paddle surfing pun eksis mewarnai dunia olahraga ekstrim dan berkembang pesat ke seluruh dunia termasuk di Bali. Satu tips dari gua nih, supaya bisa seimbang saat berdiri, arah pandangan harus lurus ke depan. Kalau udah biasa, gak ada salahnya santai-santai di atas papan kayak gua ini. Paddleboarding di Pantai Padang-Padang yang indah dengan kostum kita yang berbeda nih, alias kayak beli-beli di Bali. Gimana? Seru dah? Keren dah? Keindahan pantai di Indonesia ini selalu membuat gua terkagum-kagum badis. Contohnya Pantai Padang-Padang ini, pelaut dicampur tebing-tebingnya membuat suasana di Padang-Padang begitu eksotis. Tuh, saking beningnya air laut Padang-Padang, mampu memantulkan sparkling-sparkling dari cahaya matahari gitu deh. Selain ngedayung pakai paddle, gue juga iseng pakai tangan gue nih. Hehe, kayak gaya main surfing itu, ternyata pegel juga, badis. Bermain di alam adalah salah satu hal yang gak bisa gue lepasin dari masa kecil gue. Traveling dan adventure adalah salah satu mata pelajaran untuk hidup lo bro, yang gak akan lo bisa dapatkan di sebuah ruangan bernama kelas. Gini, besok gue mau diving, tapi gue lupa transfer sama orangnya. Ntar ya. Nah, bagi kalian sementara traveler yang mau transfer, kalian tuh lebih gampang pakai BJB Digi karena lo bisa transfer walaupun lo jauh dari ATM. Nah, oke.